jalan alternatif anu Mbak untuk penyeberangan warga Demak ke Kudus. Kalau dulu itu kan ya apa ya istilahnya jalannya itu kan jalur lintas paling terdekat Kudus Demak itu kan sini. Jadi dulunya itu ada inisiatif bikin penyeberangan dari perahu. Dulunya perahu Mbak, enggak ada jembatan. Akhirnya kalau kemarau itu kan kalau perahu kan harus servis dandani, nah cara wong warune ke wong cetro untuk apa jalan sementara dibikin jembatan bambu. Lama-kelamaan didesain seperti ini sampai sekarang Mbak. Jadi ini kan udah berapa lama Pak jaga di sini? Kalau saya di sini hampir 35 tahun. Berarti ini dicek terus berarti Pak? Apa kayu-kayunya? Oh iya, cek terus. Setiap berapa kali sekali itu? Ya kondisi, tergantung kondisinya Mbak, nanti kan setiap hari kan bisa dilihat, dicek nanti ada kerusakan apa langsung di apa direnovasi. Ini lewatnya harus satu-satu ya Pak berarti? Oh Mbak, harus satu-satu kan ya. Ini pengendara yang lewat ini kan ditarikin, nah itu berapa Pak tarikannya Pak? 2000 Mbak. 2000? Ya enggak anu sih Mbak ya. Kalau ada yang enggak punya duit ya jalan, anak-anak sekolah gratis, enggak bayar. Kalau lewat enggak, lagi pas enggak ada duit atau bayarnya kurang ya enggak apa-apa. Enggak harus 2000 enggak. Nah jenengan ini jaganya sejak jam berapa Pak? Jaga sejak jam 6. Jam 6 sampai jam? Jam 4. Jam 4 sore sampai jam 6 sore Mbak, nanti ada anu kalau malam ada yang jaga tapi sampai jam 9 Mbak. Gimana Pak sejarahnya awal ada jembatan ini Pak? Ini jembatan adalah jembatan swadaya dari 3 orang yang sekarang HI ada 3 orang Mbak, satu Pak Suto, Pak Gotro sama Pak Sadi tadi ya. Itu sudah anu Pak 3 generasi terdahulu dari kakeknya sudah swadaya membangun jembatan yang tidak seperti sekarang. Mungkin dulu ya jembatan hanya 2 bambu dan 1 pegangan gitu. Itu sekitar tahun berapa itu? Itu hampir ya sekitar 1900-an awal. Sudah ada sebelum kemerdekaan. Nah ini kok udah lama ini dari pemerintah itu gimana Pak tanggapannya Pak? Ini pemerintah dari Pemprov tahun berapa ya, 5 tahun yang lalu sudah ada survei lokasi, cuma pelaksananya belum dianggarkan untuk kegiatan pembangunan jembatan tersebut. Itu tanggapannya gimana Pak dari pemerintah itu? Tanggapannya dari warga sini ya Mbak. Satu, jembatan ini kalau musim penghujan sering hanyut, jadi warga sini tidak bisa menggunakan jembatan ini, alternatif menggunakan perahu kecil atau putar jalur yang agak jauh lah, sekitar 20 km dari warga sini untuk kerja seperti buruh pabrik. Kalau lewat sini sama muter itu bisa hemat berapa menit itu Pak? Ya perkiraan setengah jam 20 menitan lah. Bisa hemat setengah jaman? Biasanya yang lewat ini warga mana Pak? Sekitar 5 desa, ada Kedungwaru Kidul, Kedungwaru Lor, Tegular, Kotaan, dan sebagian Gempol Songo. Itu kerja kemana itu biasanya? Hampir sebagian banyak kerja di pabrik rokok Pak, pembuatan rokok. Di Jarum. Ini udah lewat ini sejak kapan, Mbak? Aku nggak setahun, Mbak Yuki ya suwe. Udah berapa lama, Mbak? Ini, Mbak. Paling tahun,
Selamat tahun Nono. Oh, selamat tahun Nono, Mbak Gigi. Dan niki kok memilih lewat sini ketimbang lewat pantura, kenapa, Mbak? Loh, kene kan saya rasu, Mbak. Nek kono kalian mubeng. Rumahnya di mana itu, Mbak? Kotaan. Kotaan ini kan. Kenapa kok enggak milih ke sana? Nah, itu hemat berapa menit, Mbak, kalau lewat sini sama sana sini, Mbak? 10 menit kalau lewat sana. Setengah jam, Mbak. Oh, setengah jam. Lewat sini malah 10 menit, Mbak, sampai jam. Oh, gitu. Terus ini setiap hari berangkat jam berapa, Mbak? Jam 5, katanya jam 5. Terus pulangnya?